Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas 1 halaman 232 sampai dengan 233 Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Bacalah kembali biografi Jorsa dan Ardiansyah di atas. Kemudian analisislah bagaimana karakter unggul tokoh disampaikan oleh pengarangnya. Kerjakanlah di buku tugasmu dengan menggunakan contoh tabel berikut ini. Cara penggambaran karakter unggul tokohnya ada yang cara langsung, cara tidak langsung, cara deskripsi melalui tindakan tokoh, melalui penuturan tokoh, dan cara lainnya. Kita akan menyebutkan kutipan biografi tersebut. Jawabannya sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya di sini. Yang pertama dengan cara langsung. Jawabannya atau kutipannya yaitu, prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dengan dibantu kakaknya Frankie, Oge berangkat diam-diam. Ia baru memberitahu niatnya kepada mama tercinta. Sesaat sebelum menaiki tangga pesawat, mamanya menangis selama 2 minggu menyadari anaknya pergi meninggalkan tanah Papua. Silakan kalian salin jawabannya dengan menggunakan cara langsung. Ini kutipannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan cara tidak langsung. Kutipannya yaitu, pemuda yang dikenal sebagai playmaker di lapangan basket ini adalah orang yang haus belajar. Ini yang cara langsung, ini cara tidak langsung, kutipannya. Dan kemudian, dengan menggunakan cara deskripsi melalui tindakan tokoh. Kutipannya, saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika, karena pada dasarnya saya suka belajar saja. Lupakan saja kata fisika, saya suka belajar semuanya, katanya. Inilah tindakan tokoh, cara deskripsi melalui tindakan tokoh. Silakan kalian salin jawabannya. Oke teman-teman, mungkin sampai situ saja untuk pembahasan tugas 1 halaman 232 ini. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.